Doa malam. Tuhan Yesus, syukur atas nilai kejujuran dan ketulusan yang kupegang dalam hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sumber kejujuran, waktu telah melesat hingga penghujung hari. Sesaat lagi hari baru kan tiba, kudentangkan genta syukur bagimu atas hari yang telah kulintasi ini. Tuhan Yesus, sumber ketulusan, pertolonganmu senantiasa terentang bagiku. Tatkala aku menghadapi kesulitan dan tantangan, terlebih ketika aku harus memancangkan kejujuran dalam sikap dan perilakuku selaku muridmu. Tuhan Yesus, di penghujung malam ini, kembali aku merenungkan sikap dan perbuatanku. Ampunilah aku yang sesekali masih tergiur oleh pesona duniawi yang lalu lalang di hadapanku. Tuhan Yesus, sudilah Engkau memutihkan dosa-dosaku yang semerah kirmisi. Tuhan Yesus, terimalah segala tobat dan sesalku. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau mengaruniakan aku kesadaran untuk meninggikan nilai kejujuran dalam segala hal. Ketika dunia diwarnai oleh ketidakjujuran dan kepalsuan, Engkau mengguratkan kejujuran dalam sikap dan perilakuku sehari-hari. Tuhan Yesus, aku mohon kepada-Mu, tolonglah aku agar bisa terus mengutamakan kejujuran dalam segala aspek sepanjang peziarahan hidupku. Jauhkan aku dari bujuk rayu dan godaan dunia. Ya Tuhan Yesus, kiranya seluruh karya yang kujalankan berasaskan kejujuran. Tolonglah aku, jangan sampai bermegah diri dalam melayani Engkau. Tuhan Yesus, sungguh kuimani Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong serta berlimpah kasih setia-Mu. Kepada-Mu, manik mataku terarah setiap kali kesulitan menghadang langkahku. Kiranya nasihat Nabi Daud menjadi pelita hidupku, terlebih tatkala aku dicobai oleh godaan untuk tidak jujur. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan Yesus, jagalah aku untuk setia berada di jalan keselamatan-Mu. Ya Tuhan Yesus, semoga pijar harapan kejujuran senantiasa menyelimuti hidupku. Semoga Engkau senantiasa mendampingi aku dalam menjalankan nilai-nilai kejujuran sepanjang waktu. Yesus, pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah,
dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Muliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Duadi, FIC.